Pak Yul mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Program yang kemarin saya melanjutkan program yang tertunda. Jadi kemarin itu waktu lokal 8 itu ada kita suruh menyusun program itu diberi nama namanya Gaspol, gitu kan. Gerakan Smabel Peduli Lingkungan. Dan program ini mengolah sampah yang ada di sekolah menjadi sampah organik dan menanam tanaman yang berbentuk dalam jenis sayuran dengan beberapa guru berkolaborasi dengan beberapa guru, terutama guru kimia, guru fisika, dan ada guru geografi. Ini program ini kemarin dibuat untuk bisa membentuk karakter siswa yang peduli pada lingkungan, karena memang lingkungan sekolah kami kurang tertata dan punya lahan yang bisa dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan, kan, gitu. Dan rencana tindak lanjutnya ini akan kembali kami bawa ke komunitas praktisi, karena di dalam komunitas itu kemarin pembicaraan membuat program ini dan kami ulang, kami revisi gitu ya untuk pelaksanaannya, karena kemarin sempat tertunda dikarenakan sesuatu hal yang tidak kami duga. Sudah kami duga sebenarnya gitu kan. Ya, biasalah karena ada faktor pemangku kepentingan. Dan semoga karena sekarang kami berganti kepala sekolah, besar harapan, jadi kami susun kembali rencana ini. Dan kami kemarin sudah bersepakat akan menghadap kepada kepala sekolah untuk rancangan programnya. Dan dengan harapan tentunya ada harapan yang baru ya, kepala sekolah yang baru gitu kan, ada harapan yang baru. Dan semoga itu bisa tercapai, bisa terlaksana lah program yang sudah direncanakan. Nah itu rencananya untuk kepada kepala sekolahnya awal akhir Desember ini sudah memulai. Nah kegiatannya akan dimulai nanti di awal semester genap. Nah kalau terkait dengan program sekolah itu kemarin kami mengusulkan adanya kokurikuler gitu, karena di sekolah itu baru ada kegiatan intra dan ekstra. Kalau dan kami kan belum IKM, kalau di IKM itu sudah ada jelas ya, pasti itu nanti ada kokurikuler di P5-nya kan gitu. Kalau kami belum, jadi kami mengusulkan nanti ada kokurikuler lintas tingkat dan lintas mapel. Gitu. Mungkin kita aja dulu ya. Oke, terima kasih. Thank you. Yeah.